podcast kesempatan kali ini akan dibahas tentang Google Spreadsheet. Nah, pertama-tama kita akan buka Classroom dulu. Nah, di sini ketikan seperti ini, saya buka aplikasi browser Chrome. Kemudian ini adalah ketik Classroom seperti ini. classroom.google.com. Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini saya contohkan. Kalian klik kelasnya, misalkan ini adalah contohnya BM Spreadsheet. Seperti ini. Materi berikutnya, yaitu pengumpulan tugas menggunakan Google Spreadsheet di Google Classroom. Jadi untuk tugasnya kalian bisa cek di forum ini atau tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini saya contohkan misalkan latihan pertemuan 3. Nah, di sini kan tidak ada tugas. Kalian klik lihat tugas. Nah, di sini kalian klik tambah atau buat, lalu kalian klik ini, spreadsheet. Nah, ini dia akan membuat, tunggu sebentar. Nah, di sini contohnya misalkan tengah waktunya atau batas waktunya, yaitu 22 Januari, pukul 23.59. Nah, ini sudah jadi, kalian klik aja di sini. Nah, di sini akan membuka Google Spreadsheet. Nah, seperti ini. Tunggu sebentar. Oke. Ini udah siap diketik. Seperti ini. Di sini saya contohkan misalkan seperti ini. Oke, tekan enter. Untuk nomor kan bisa blok dulu. Tarik ke bawah sampai 4. Ini kita atur rata tengah. Ini juga rata tengah. Cetak tebal. Ini pemberi barang, quantity, harga satuan, nah, harga jumlah. Oke. Untuk pertama adalah intan core. Ya, nah, barang itu kulkas, kuantinya 4, harga satuan 175, ini, yoga, firdaus, berikutnya, kipas, barang yang 4, 350 ribu. Ini ada Rizvani Santoso Televisi 2 juta. Yang terakhir adalah Tuan Patrick AC
3 juta. Nah, kita datangkan dulu. Oke, ini saya kecilkan. Ini saya major. Ini. Nah. Tetangga seperti ini. Oke. Cetak tebal tentunya. Lalu di sini ada jumlah barang keseluruhan ini, saya juga blok atau tekan major ini, cara tebal. Oke, atau tengah dikit. Nah, kemudian kita akan memberi border tabel. Kalian klik di sini, tekan Ctrl A. Otomatis dia akan ngomong sendiri. Klik ini, batas. Untuk warna hitam, garisnya ini dulu ya, tebal. Jadi ini. Nah, untuk tip yang tengahnya kita beri warna tipis ini. Nah, kalau udah lepas. Ini saya beri warna bordernya tebal lagi, sama caranya. Dan ini yang bawah juga sama. Oke. Nah. Lalu kita akan memberi warna. Ini sini, ini juga sama. Nah. Bentar. Nah. Untuk kuantitinya saya kecilkan lagi. Untuk memberi warna sheet atau mengganti nama sheet, kalian tekan sini, klik kanan, ganti nama. Misalkan sini namanya adalah dan satu. Lalu ubah warna. Ini adalah warnanya hijau. Lalu berikutnya, kita akan mengubah ini agar satuan menjadi rupiah atau konting. Ya, kalian bisa tekan format angka. Nah, di sini kita pilih akuntansi. Atau kalian tekan yang ini langsung. Kan ini tidak rata ya, kurang bagus yang ininya, mata uang. Kita akan menggunakan format angka, pilih yang akuntansi. Nah, ini saya besarkan lagi. Nah, di sini sudah rata. Secara otomatis ini akan sudah tersimpan. Jadi kan kalau sudah tekan tanda silang. Materi berikutnya sekaligus materi terakhir yaitu pengeditan Google Spreadsheet. Nah,
di sini, jika kalian ingin pengeditan, kalian masuk ke tugasnya dulu, seperti ini. Nah, lalu klik yang ini, tugasnya. Nanti akan buka Google Spreadsheet. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya contohkan untuk menambah sheet baru. Kalian tekan tanda plus ini, tambahkan sheet. Nah, di sini sama, saya contohkan untuk pemberian nama atau pengganti nama seperti ini. Nah, di sini ketik latihan tua. Untuk memberi warna juga sama masih. Jadi klik kanan atau klik panah bawah ini, ubah warna. Nah, kita kembali ke sheet latihan 1. Di sini saya akan mengubah font. Nah, ini fontnya terbatas sekali ya. Saya pilih Times New Roman. Untuk font size-nya seperti ini. Ini juga sama. Atau kan bisa saja ketik. Nah, ini apabila tidak cukup, kan klik dua kalinya di sini. Nah, ini juga sama, saya ubah menjadi 12. Nah, ini tidak cukup, kan geser manual antara kolom B dan kolom C. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kalian bisa tutup karena ini dia tersimpan secara otomatis. Nah, kita cek lagi. Nah, ini benar kan? Fontnya dalam Roman, font size 14, dan ini ada sheet 2, yaitu latihan sheet 2. Oke, kita tutup. Kemudian kalian jangan lupa, jika tugasnya sudah selesai, klik tombol serahkan atau assessment dalam bahasa Inggris, ini dalam bahasa Indonesia seperti ini. Kalau sudah, ini kalian tekan ini, serahkan atau assessment. Nah, di sini nanti akan ada keterangan seperti ini, diserahkan terlambat karena batas waktunya yaitu tanggal 22 Januari. Nah, di sini kan bisa ketik kolom komentar pribadi mengenai keterlambatan pengumpulan tugas. Semisal di sini adalah saya contohkan. Contoh seperti ini. Jadi, selamat pagi Pak, mohon maaf pengumpulan tugas terlambat dikarenakan kendala laptop. Di sini ada ucapan terima kasih. Nah, kalau sudah kalian tekan ini untuk mengirim komentarnya. Nah, ini sudah. Sudah terkirim. Jadi sekian materi kali ini. Terima kasih.